An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safakaw dima'ahum wastahallu maharimahum. Dari Jabir bin Abdullah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutilah kamu akan sifat zalim, kerana kezaliman itu memberi kegelapan di hari kiamat. Takutilah kamu bakhil yang tamak, kerana ia membinasakan orang sebelum kamu. Mereka membawa kepada pertumpahan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Okay. Dalam hadisnya ada tiga pengajaran. Yang pertamanya, perbuatan zalim akan membuatkan seorang itu binasa pada hari kiamat. Zalim ni, apa maksud zalim? Maksud zalim yang pertamanya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu maksud zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Hari ini, katakanlah zalim adil. Zalim ni lawan adil. Adil tu bukan makna sama rata. Adil ni meletakkan satu pada tempat dia. Zalim tidak meletakkan satu pada tempat dia. Katakan satu orang dia ada berkahwin lebih. Isteri pertama ada anak lima, isteri kedua ada anak satu. Tapi dia bagi isteri kedua rumah yang lagi besar, kan? Sedangkan keperluan isteri pertama lagi besar. Itu zalim. Maksudnya apa? Tidak meletakkan satu pada tempat dia. Kan? Hari ini katakanlah ya, satu orang dia memang kemahiran dia tu adalah mengajar. Sebab tak semua orang berkemahiran mengajar. Boleh mengajar kan. Tapi kita seorang bos contohnya, tak letakkan dia tempat untuk maknanya mengajar. Kita letak dia tempat yang lain, tempat buat menulis ke, sedangkan dia itu tak boleh menulis. Berarti itu dikatakan zalim. Jadi makna zalim apa? Tidak meletakkan satu pada tempat dia. Kuali tempatnya di dapur. Kalau kita kata kesian kuali ni, tiap-tiap hari dia kat dapur. Sekali kita letaklah kat ruang tamu kan, gantung. Itu zalim. Tidak meletakkan satu pada tempat dia. Walaupun kita kata kesian aku kat kuali ni kan, sekali gantunglah kat ruang tamu, tepi aircon biar sejuk sikit kan. Ni tiap-tiap hari panas kan. Tidak meletakkan satu pada tempat. Yang keduanya, apa makna zalim? Iaitu tidak memberikan hak sepatutnya. Tidak memberikan hak sepatutnya adalah zalim. Hak kepada hak seseorang itu. Contohnya, hak hutang kita tahan, zalim. Kan? Kita menghutang satu orang, orang tu tak minta, tapi tidak bermakna hutang tu terhapus. Kena tunaikan. Tunaikan semaksimal mungkin. Kalau janjinya 2 minggu, 2 minggu. Tapi kalau dia kata 2 minggu tak dapat tunaikan, kita lafazkan. Kan? Tidak memberikan hak sepatutnya. Seorang isteri layak untuk mendapat nafkah, tapi suami buat tak tahu saja. Itu zalim. Macam tu juga nafkah. Nafkah anak sama juga. Nafkah anak sama juga. Kadang-kadang ibu-ibu akak-akak sekalian kan. Satu orang ni orang lelaki lah ya. Tapi jangan takut kalau saya ceramahkan orang lelaki, saya akan sebut benda ni. Orang lelaki ni kadang-kadang oleh kerana isteri dia tu kadang-kadang kerja, dia ambil ringan. Alah, kalau aku tak bagi pun tahulah pandai lah dia kan. Sebenarnya walaupun isteri itu ada duit, tapi nafkah tetap kena bagi. Kan? Sebab nafkah adalah hak seorang isteri yang perlu ditunaikan. So tak tunaikan, maka zalim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah memberi rezeki di atas tanggungjawab yang kita tunaikan. Seorang suami, dia tak tunaikan tanggungjawab nafkah, rezeki dia setakat tu saja. Dia takkan berkembang. Sebab Allah bagi rezeki pada tanggungjawab yang ditunaikan. Sekali seorang itu mengabaikan tanggungjawab, maka stop rezeki dia satu je. Sebab itu Islam ni mengajar kita bertanggungjawab. Tanggungjawab pada diri, zakat ke, tanggungjawab pada keluarga, macam nafkah ke, tanggungjawab pada masyarakat, tanggungjawab pada negara, tanggungjawab pada ummah. Maknanya semakin besar tanggungjawab, semakin besar Allah akan bagi keperluan. Sebab Allah bagi rezeki pada tanggungjawab yang ditunaikan. Kalau kita rasa berat kan, hutang. Kalau kita kata, oh susahlah, Allah tak akan bagi untuk dapat bayar. Tapi kita ada hutang, kita usaha nak bayar, ada kemampuan. Ini hadis dari Abu Daud
Nabi sebut orang yang berhutang dan bercita-cita nak bayar hutang itu, Allah akan bagi kemampuan pada dia untuk bayar hutang tu. Tapi kalau kita kata, "Ish, mana cukup, tak ada, mana tak cukup semua lah." Sebab kita tak tunaikan tanggungjawab. Tapi kalau tunaikan tanggungjawab, insya-Allah Allah bagi rezeki pada tanggungjawab yang ditunaikan. Sebab itu makin besar kita pikul tanggungjawab, insya-Allah makin besar rezeki kita, insya-Allah. Dan yang ketiganya, yang dikatakan zalim itu, iaitu menahan hak. Yang pertama, tidak meletakkan satu benda tempat dia. Yang kedua, tidak memberi. Yang ketiga, menahan hak. Ditahan hak. Kan? Sepatutnya memang hak seseorang, tapi ditahan. Hak harta pusaka, contohnya. Tak bagi dengan betul. Ditahan hak. Macam tu juga orang yang ada isteri lebih. Kan? Tahan hak isteri pertama, bagi pada isteri kedua. Ataupun tak kahwin pun, ada makwa kan. Kan? Dengan makwa kan main lagi, belikan telefon lah, belikan itulah, belikan inilah kan. Kan? Tapi dengan isteri bukan berkira lagi. Benda ni berlaku kadang-kadang. Beli jam lah, beli beg tangan lah. Kan? Bini kesian lah, nak minta duit kena marah. Awak ni duit, asyik duit je. Terkebil bini. Nak minta pun, main jam ni tak ada duit. Kalau minta isteri. Cuba orang lain kan. Ada je. Jadi menahan hak. Sepatutnya hak tu dibagi, tapi tidak dibagi. Itu zalim. Dan apa status duit tu haram? Haram kan? Dia tak bagi pada hak isteri dia. Dia guna hak tu haram duit tu. Dia nak belanja orang tu, belanja makwa ke, belanja apa, haram hukum dia. Sebab apa? Sebab duit tu adalah hak sebenarnya isteri dia, untuk anak dia. Tapi dia tak tunaikan. So apa makna zalim? Iaitu tidak meletakkan satu pada tempat dia, tidak memberikan hak. Dan yang ketiga, menahan hak. Dan kata Nabi SAW, "Adh-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Menzalimi seseorang akan menjadi kegelapan di akhirat. Maknanya gelap masa depan ya. Orang yang menzalimi gelap masa depan ke akhirat tu. Dekat dunia pun semuanya lagi. Dekat dunia pun tak senang. Sebab tu hati kita ni kena bersih lah ya. Jangan niat, jangan kita ada hati nak untuk tahan hak, ataupun kita mengambil hak, ataupun kita tak memberikan yang sewajarnya. Tunaikan dengan semaksimal yang boleh, semampu yang boleh. Kemudian yang keduanya, pengajaran daripada hadis ini, perbuatan bakhil yang tamak akan melahirkan. Inilah hadis Nabi sebut. Yang pertamanya, bakhil yang tamak akan melahirkan kebinasaan. Yang bakhil yang tamak. Ada orang kadang-kadang sifat dia bakhil, kena ubah. Sebab bakhil menjadikan kebinasaan. Orang ni kalau bakhil, kadang-kadang dengan diri sendiri pun bakhil. Kan? Dia kalau ada sifat dia, dengan diri sendiri pun berkira. Saya pernah jumpa satu orang, kan? Dia memang berkira tu sampai detail yang sepatutnya tak perlu kita fikir lah kan. Sepatutnya lah, tak tahulah mungkin kan. Aku hantar isteri aku pergi, isteri cikgu tau. Hantar isteri aku pergi balik 14 km. 1 km 20 sen, banyak tu satu hari tu. Minyak dia. Dia cakap, "Ya Allah, punya berkira lah kan." Sampai macam tu detail pun berkira. Masya Allah. Padahal kerja untuk bini dia kerja. Hasil pun bantu dia juga kan padahal kan. Tapi berkira. Satu hari 14 km pergi balik. 7 pergi, 7 balik kan. 1 km 20 sen minyak. Banyak tu. Hari tu. Okay. Jadi, melainkan kebinasaan. Kebinasaan diri, tak tenang. Jadi tak tenang. Jadi terlalu berkira, jadi terlalu tak tenang . Yang keduanya, bakhil boleh melahirkan pembunuhan. Sebab apa? Dia melahirkan tamak. Orang kalau tamak ni, dia akan sentiasa rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup. Bakhil dia akan melahirkan tamak, dia akan rasa tak cukup. Ada makin banyak, makin rasa tak cukup. Makin banyak, makin tak cukup. Makin banyak, makin tak cukup. Dan benda ni pun Nabi sebut, orang yang ada sifat ni kalau tak ubat, wala yamna'u jawfi bini adam illa turab. Tidak akan mengenyangkan dia kecuali tanah. Mana mati je yang boleh. Mati yang boleh maknanya mencukupkan dia tu. Dia kata tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Kan kita kan ibu kakak sekalian kan. Sehebat mana pun kita. Kan yang satu hari kita makan sepinggan tu je. Sekali makan tengah hari. Kan walaupun ada 100 hidangan depan mata kita. Kita mampu makan kat hotel. Sepinggan tu je. Kita tak boleh telan 100 pinggan je. Tak boleh telan pun. Kan? Itu belum ada penyakit gaut, dah seafood tak boleh makan, udang tak boleh makan, daging tak boleh makan.
belum dah kena darah tinggi, darah tinggi dah kambing tak boleh makan. Kecil manis dah minum kopi pahit je. kan. Kita sehebat mana kita pun, pakaian yang kita boleh pakai selai je. Kan selai je. Ada kita kata aku ni alhamdulillah senang, Allah kurniakan banyak rezeki. Cuba kita pakai 5 lapis sekali hari ni pagi ni. Nak ceritanya kita ni kita senang kan pakai 5 lapis, kan baju hebat-hebat pakai 5 lapis. 2 gantung dekat leher, kan. Ikat lagi satu dekat lengan kanan, ikat satu lagi kat lengan kiri. Ada orang rasa kagum kat kita. Murahnya rezeki awak. Ada. Kaya dia tu. Pakai baju 5 lain kau, kaya betul dia. Telai je. Kalau kita buat macam tu, orang tak cakap kita ni orang senang. Orang akan ni, garu kepala. Kesian dia tu. Akhir-akhir ni kesian aku tengok ada tu kan. Orang tak cakap pun senang. Dia akan melainkan. Dia takkan cukup. Apabila tak cukup, laku pembunuhan. Nanti yang sihir-menyihir lah. Sihirlah, santet lah, ada baru santet lah, itulah inilah, santau lah, macam-macam kan. Sebab apa? Berlaku pembunuhan, kan? Berlaku benda-benda yang tak baik. Dan yang ketiga, perbuatan bakhil menghalalkan yang haram. Ini lagi biasa lah, ya. Benda yang haram tu dia ambil, dia tak kira pun. Kan janji dia boleh senang macam tu. Sedangkan hidup ni bukan lama pun. Umat Muhammad ni kata Nabi, baina sitin wa sab'in. Umurnya antara 60 ke 70 tahun aja, tak lama pun. Ha? Hari ni benda yang kita beri, benda tu yang tak habis. Benda yang kita simpan, benda tu yang habis. Hari ni kita bersedekah, benda tu yang tak habis. Jadi benda yang kita bagi, benda tu tak habis. Benda yang kita simpan, benda tu yang habis. Jadi perbuatan bakhil, mereka menghalalkan haram, ambil haram dan sebagainya. Dan pengajaran yang ketiga bagi hadis ini, perbuatan dosa memberi kegelapan pada hari akhirat. So kegelapan ni maknanya susahlah ke akhirat. Benda-benda dosa ni sebab tu kita kena taubat. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah syarat untuk bertaubat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan at-taubatun nadamah. Taubat itu penyesalan. Hari ini kalau kita nak beristighfar, kena ada rasa menyesal. Astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya. Sedapnya, baca lagi lah. Astaghfirullah minal khataya, kalau rasa sedap, dia jadi zikir, boleh pahala. Sebab istighfar Allah yang suruh, Nabi yang suruh, boleh pahala. Tapi istighfar nak jadikan dia pengampun dosa, dia kena rasa menyesal. Ya Allah, ampunlah Tuhan. Dah 3 hari tak cakap dengan suami ni Tuhan. Memang geram kat dia ni kan. Tapi ampunlah Tuhan, beri kekuatan aku Tuhan. Maksudnya, kita bertaubat ada rasa menyesal. Itu dipanggil taubat yang mengikis dosa. Taubatun nadamah, taubat adalah penyesalan. Sebab itu, kenapa ketika orang nak mati, taubatnya tak diterima dah. Sampai roh dia ditarik ke halqum, kan? Diperlihatkan inilah balasan kamu. Mungkin seorang itu jahat, nampaklah siksaan-siksaan. Ketika itu taubat tak diterima dah. Sebab apa? Ketika itu dia melepaskan taubat bukan kerana menyesal, tapi kerana takut. Sebab itu taubat tidak diterima. Sebab taubat tu adalah penyesalan. Dia dipaparkan, ya Allah ampunlah Tuhan, ampunlah Tuhan, ampunlah Tuhan. Bukan sebab menyesal, tapi sebab dia rasa takut. Macam juga kan, setengah-setengah ulama berpendapat, ketika matahari terbit daripada barat, ketika itu pintu taubat tutup dah. Sebab apa? Waktu tu orang bertaubat bukan sebab menyesal, tapi sebab takut kan? Peristiwa-peristiwa hari kiamat yang berlaku tu kan? Macam Fir'aun, ketika dia dah nak lemas, kan dia bersebut, dia bertaubat. Kemudian dia berkatakan amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Tapi taubat ni tidak diterima. Sebab apa? Sebab ketika itu taubat bukan sebab penyesalan. Dia taubat sebab takut. Sebab itu taubat tu nadamah, taubat tu penyesalan, kan? Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab perbuatan dosa memberi kegelapan di hari akhirat. Allati tattali'u 'alal afidah, kan?
api neraka tu sekali dia bakar dekat tapak kaki tu, hangus sampai ke hati tu dalam badan. Kan? Macam-macam kena karen lah seolahnya kan. Allati tattaliu alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Dia diikat di tiang-tiang yang panjang-panjang tu. Maksudnya macam macam roster di roast chicken roast chicken roast kan. Ayam goreng, ayam goreng macam tu lah. So kita membaca, ya Allah pula Tuhan, kita takut kat neraka tu kan. Jadi takut tu dia membawa kepada kita menyesal. Kan? Maknanya ya Allah pula sebab gerun kepada neraka kan. Yang takut di sini, yang takut tak ada rasa menyesal. Yang nak mati tu memang dipaparkan betul-betul tu. Kan? So maknanya yang takut kita baca Quran tu, dia akan bawa menyesal. Akhirnya kita bawa juga, ya Allah lindungi aku Tuhan di neraka, ya Allah pula, Allah rasa menyesal, mati tu. Bila kakak sekalian saya ada satu orang ibu kenal satu orang ibu ni nak contoh menyesal dia ni aktif dengan persatuan sana persatuan sini alhamdulillah dia ni oleh kerana mak suami dia tu dia lebih dominan lah dia kadang-kadang memang isteri ni dia lebih dominan daripada suami maklumlah kan anak isteri anak sulung contohnya kan dalam anak sulung nak tentera pula kan teaching tu main tinggi kan. Abang pergi kedai hop hop. Macam mana kan memang nak tentera nak sulung pula tu. Suami anak bungsu, aduh. Anak cikgu pula tu. Dalam anak cikgu, cikgu seni pula tu. Bergaluh saja kan. Maknanya suami dan keluarganya makhluk halus saja. Makhluk halus kan. Nah, ada orang kadang-kadang dia dominan tu. Jadi dia dia yang menyediakan ubat darah tinggi suami dia. Memang daripada luar semenjak suami dia darah tinggi, dia yang menyediakan ubat darah tinggi suami dia. Setari suami dia kata apa, ubat saya dah habis ni. Okey bang, lagi 3 hari nak habis ni. Ataupun nanti saya ambilkan. Kadang-kadang doktor dah kenal tu dia bagi je terus kan. Hari suami dia ubat dah habis, ubat saya habis. Ataupun nanti saya ambilkan. Tapi sibuk sana, sibuk sini, tak sempat nak ambil, lupa nak ambil. Sampai 2 minggu, suami dia tak makan ubat darah tinggi dengan takdir Tuhan, kena strok, pagi kena, malam meninggal. Kan? Malam meninggal terus. Jadi sampai sekarang kalau ada cerita tu, jauh di sudut hati tu macam rasa pedih, rasa menyesal. Itu menyesal. Maknanya kita menyesal dosa tu, kita kena kenang dosa. Kenang sampai lubuk hati itu tu. Ya Allah, ampunlah Tuhan. Kita kenang, ampunlah Tuhan. So, jadi memang selalu kena menyesal tu dalam hati. Dan ibu-ibu kakak sekalian, kenapa biasanya orang yang menganjurkan taubat, orang dah baik dah. Biasanya kan. Biasanya menganjurkan taubat ni kan kadang-kadang tok-tok imam lah. Kita yang selalu datang ke kuliah, kita yang selalu pesan suami kita, udah-udah lah bang, oi, berumur dah ni. Masih lagi dengan perempuan sana, jeling sini, dah berumur dah. Kita yang ajak suami kita bertaubat, yang dah biasa, macam pergi kelas apa semua. Kenapa? Sebab orang yang baik saja mempunyai kemampuan melihat kelemahan diri. Itu syarat taubat. Kalau satu orang tak ada kemampuan nak lihat kelemahan diri dia, dia susah nak bertaubat. Itu kemampuan yang perlu kita ada. Kita perlu ada kemampuan untuk melihat dan menilai kelemahan diri kita. Baru boleh bertaubat. Kalau tak, kita takkan nak bertaubat pun. Kita tak rasa kita ada salah pun. Awak ni kasar dengan saya. Mana saya ada kasar dengan abang? Mana ada? Mana pandai abang ni cakap? Senang je mulut cakap tu. Kita tak rasa kita salah. Sebab apa? Tak ada kemampuan melihat kelemahan dan keaiban diri kita. Sebab itu kemampuan yang perlu ada. Itu kemampuan yang perlu ada. So, kena minta kepada Allah. Sebab itu dalam hadis kan Nabi pernah ajar satu doa kan. Okay, ini bahasa Arab dia. Tapi bahasa Melayu pun tak apa. Allahumma arinal haqqa warzuknat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan aku yang benar adalah benar. Rezekikan aku untuk mengikut kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuknajtinabah. Dan tunjukkan aku yang batil itu batil, rezekikan aku untuk menjauhinya. Itu bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, tunjukkan aku yang benar adalah kebenaran Tuhan, dan rezekikan aku untuk mengikutnya. Dan tunjukkan yang salah itu salah.
dan rezekikan aku untuk kekuatan menjauhinya. Ada orang kan? Kadang-kadang yang paling susah sebenarnya bukan nak menegur orang lain, kita nak menegur diri sendiri, itu lagi susah. Menegur diri sendiri bukan senang, lagi susah. Tegur orang lain senangnya. Kan? Tapi nak menegur diri sendiri itu susah, pahit kadang-kadang. Sebab diri kita ni, kita memang susah lah, pahit lah. Kalau kita orang nak betulkan atau menyebut dengan kesalahan kita. So, jadi nak bertaubat, kena ada kemampuan untuk melihat dan melihat dan menilai kelemahan dan keaiban diri kita. Itu syarat bertaubat. Barulah bukti bertaubat. Kalau tak, dia kena rasa diri dia betul je. Kalau gaduh tu betul je. Kalau gaduh dengan suami, betul je. Kalau gaduh dengan orang lain tu betul je. Macam baru ni kan, saya ada Kak Ikim. Siapa kakak baru dengar. Kak Ikim ada Senin lepas semua ni kan. Ada satu orang kakak tu telefon. Ustaz, ni ha Ustaz. Saya dengan mak metu saya ni memang tak boleh lah Ustaz. Memang tak boleh lah. Memang memang dia tak suka saya lah Ustaz. Gitu, gini apa semua. Kan? Kemudian mula-mula duduk mak metua. Kemudian duduk jauh. Duduk jauh tu okey sikit. Tapi sekarang jadi masalah juga Ustaz. Sekarang suami saya pula Ustaz ni. Kan? Asyik kalau ni dia je marah saya lah apa semua Ustaz. Kan? Dan sebab itulah akhirnya saya pun sekarang jadi bergaduh dengan bapak saya Ustaz. Kan? Memang ni lah Ustaz. Memang, tak tahulah macam mana. Saya kata saya jawab, Kak. Kalau gaduh dengan seorang tu mungkin akak betul ya. Tapi ni dia yang bergaduh dengan semua orang. Mertua dia, suami dia, bapak dia. Saya kata, Kak kena betulkan diri tu sebenarnya. Takut diri tu yang ada bermasalah sebenarnya kan. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak ada kemampuan nak melihat kelemahan diri. Dia rasa diri dia betul je. Padahal dia tak perasan. Dia tu bergaduh dengan semua orang. Dia tak perasan. Tapi dia rasa diri dia betul. Saya tak ada masalah apa-apa pun sebenarnya. Tapi kan dia bergaduh kat sana, bergaduh kat sana. Okey, saya rasa setakat saja dulu lah ya, boleh kita kongsikan.